Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Azad Syafiq bin Abdullah, bernombor matrik C22A0288. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang pembelajaran yang telah kami belajari daripada objek asas multimedia. Untuk tugasan yang pertama, kami melakukan tugasan tipografi, iaitu menggabungkan di antara satu gambar dan gambar yang lain untuk menghasilkan desain yang baru. Antara gabungan yang saya menggunakan ialah nama buah tersebut dalam bahasa Inggeris, iaitu banana, dan juga buah tersebut iaitu pisang itu sendiri, yang digabungkan untuk menghasilkan sebuah reka bentuk tipografi. Ini merupakan hasil akhir mana gabungan antara banana dan buah tersebut untuk dijadikan satu desain tipografik menggunakan Photoshop. Untuk tugasan yang kedua pula, kami diberikan tugasan iaitu reka bentuk grafik yang menggabungkan dua gambar untuk dijadikan satu desain yang lain juga. Untuk desain ini, saya menggunakan buah naga dan juga percikan air sedikit untuk dijadikan satu desain atau satu produk akhir yang menarik. Ini merupakan hasil akhir saya, di mana saya menggunakan software Photoshop juga untuk menghasilkan hasil akhir tersebut. Untuk tugasan yang ketiga, kami ditugaskan untuk membuat satu animasi GIF, iaitu dengan mengambil satu produk untuk dijadikan sebagai animasi. Saya mengambil air cincau tin untuk dijadikan saya punya produk, iaitu dengan mengambil setiap gambar di kedudukan yang berbeza untuk menghasilkan satu pergerakan atau lebih dikenali sebagai animasi frame by frame. Untuk tugasan yang keempat, kami ditugaskan untuk menghasilkan satu iklan video yang menarik, di mana kami perlu menetapkan satu produk dan menghasilkan sebuah iklan berdasarkan produk tersebut. Pelbagai shot ataupun scene yang telah saya ambil dan saya gabungkan di dalam satu frame yang disediakan di dalam CapCut. Saya menggunakan CapCut ini disebabkan kerana tools yang diberikan dapat digunakan dengan mudah dan senang digunakan untuk pemula macam saya. Ini merupakan hasil akhir video iklan yang dihasilkan melalui CapCut. Untuk projek akhir, kami ditugaskan untuk membuat satu website, di mana di dalam website tersebut saya perlu membuatkan satu e-portfolio tentang diri saya menggunakan Wix.com. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana gerak kerja website ini dilakukan dan cara menggunakan website tersebut. Jadi kita teruskan untuk melihat. Ini merupakan laman tersebut utama Wix.com yang digunakan untuk menghasilkan website untuk membuat e-portfolio saya. Jadi setiap tools yang diberikan di sini dapat digunakan dengan mudah bagi pengguna ataupun ingin membuat satu website, boleh menggunakan Wix.com kerana setiap tools yang diberikan dapat digunakan dengan mudah. Jadi kita teruskan dengan menunjukkan fungsi dan penggunaan website saya untuk menunjukkan portfolio saya. Pada bahagian home saya atau halaman utama, saya meletakkan serba sedikit tentang diri saya sendiri. Dan untuk bahagian about me, saya menceritakan latar belakang, di mana tentang pembelajaran saya iaitu ataupun education, serta pengalaman saya ataupun experience saya. Yang seterusnya, untuk content my art pula, saya meletakkan beberapa hasil kerja saya ataupun Photoshop idea yang telah diedit melalui edit Photoshop. Ini merupakan beberapa hasil kerja sepanjang pembelajaran saya di dalam subjek asas multimedia. Untuk alaman yang terakhir, saya meletakkan beberapa platform media saya untuk dihubungi oleh pengguna. Jika mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah, boleh ditajukan langsung menggunakan beberapa platform yang telah saya letakkan di situ,
iaitu Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok. Serta mereka juga boleh mengemailkan email tersebut kepada saya dan submit di bahagian akhir ini. Dengan ini berakhirlah sedikit tentang pembelajaran kami sepanjang sem ini dan juga tentang hasil-hasil projek yang telah saya lakukan. Akhir kata dari saya, sekian terima kasih dan Assalamualaikum.